Alhamdulillah nyangkulnya sudah beres nih Kang Yana nih. Kang Yana mau cuci muka dulu nih sampai belepotan gini nih. Ini airnya bersih nih dari selokan pegunungan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya. Di video kali ini saya lagi berada di sawah nih, lagi nyangkul nih. Alhamdulillah nyangkulnya sudah beres nih. Kang Yono ini mau sharing kepada para petani semuanya, para petani padi semuanya. Kang Yono mau sharing ini manfaat ini kan habis panen jeraminya suka banyak sekali nih. Ini alhamdulillah ini manfaat jerami ini banyak manfaatnya nih, mengandung ini unsur harana hidrogen, terus fosfat, fosfor dan kalsium nih. Ini bagus sekali untuk jenis tanaman semuanya sih. Tapi Kang Yana ini lagi di sawah nih, Kang Yana mau sharing kepada teman-teman semuanya para petani, mudah-mudahan ini bermanfaat nih videonya. Karena Kang Yono kan pengalaman Kang Yono nih selama bertani ini Kang Yono saya amati nih hasil padi yang suka saya kasih jerami padi sama yang tidak, ternyata yang saya suka kasih jerami padi hasilnya bagus itu, pertumbuhan padinya bagus, sudah subur, hasilnya bagus lah itu, dan bisa menghemat pupuk nih. Setiap nanti kalau waktu pemupukan kita bisa menghemat 25% nih. Kita kurangin aja takarannya, baik urea, poska maupun PSP gitu, bisa dikurangi 25% nih. Alhamdulillah bisa menghemat dan hasilnya cukup bagus nih untuk pertumbuhan padi dan untuk semua jenis tanaman lah gitu. Tapi Kang Yana ini untuk padi nih. Udah terbukti lah di kebun saya suka pakai jerami nih kalau mau bukit. Itu aja videonya Kang Yono mau tabur ini apa jerami nih, karena alhamdulillah nyangkulnya sudah beres. Kang Yono mau tabur aja nih, karena Kang Yono kan lagi nyangkul nih, kalau dicangkul nanti jeraminya busuk, nanti kalau udah busuk nanti jadi pupuk gitu, bagus sekali nih. Itu aja videonya, let's go.
saya udah beres saya tabur nih apa jerami padinya tuh. Rata aja tuh. Beres tabur. Tinggal ke bawah nih belum nih. Pakai jerami. Kabur semuanya tuh ke atas juga tuh. Ini bagus sekali nih jerami. Mengandung unsur hara hidrogen, fosfor, kalsium, hidrogen juga. Jadi bisa dikurangin nanti kalau waktu kita pemupukan padinya bisa dikurangi 25% nih. Bisa menghemat pupuk nih. Karena harga pupuk mahal sekali nih. Kita bisa deh bisa menghemat gitu. Dengan waktu pengolahan tanah sawah kita menaburnya apa jerami gitu. Sangat pengalaman saya gitu di selama saya bertahun-tahun bertani nih. Alhamdulillah ada solusi untuk menghemat pupuk gitu. Ke bawah belum sebagian. Kalau ke atas sudah semuanya saya kasih jerami, tinggal ke bawah. Kalau daerah yang atas saya udah beres, nantinya tinggal ke bawah. Benih padinya usia 6 harian nih. Waktu itu saya hari Selasa kemarin. Kemarin saya pupuk pakai ini nih. Pakai urea Ponska sama pupuk mutiara nih yang hijau-hijau itu pupuk mutiara nih. Usia 6 harian nih. Ini padi normal nih saya. Usia 20 hari nanti ditandur. Saya lagi nyangkul nih. Belum beres nih. Jerami padinya saya tebar. Saya tabur di apa? Ini kan lagi di masih diolah tanahnya. Biar subur. Bagi penggemar belut nih, kalau
di sawah banyak jeraminya, ini belutnya banyak nih. Saya sengaja, orang-orang kan suka pada ngambil belut kalau nyangkul. Bagus nih untuk apa, pertumbuhan belut nih, selain untuk kesuburan tadi. Bagus sekali nih. Saya belum beres nih, tinggal sedikit lagi nih tuh. Nah, sedikit lagi saya mau lanjut lagi.